Alter Champs biasanya pasti kita semua biasanya ngelihat tas. Oh, gua tahu guys. Biru banget. Tapi jual tas beli coats sama red kayaknya ya. Begitu menyala. Maya pacar Tanjiro. Gimana tas? Kasih besar suaranya. Hoki aja. Hoki aja kata tas. Dengan jersey yang gak biru lagi nih. Raga kamu udah gak biru nih apa gimana nih? Sebenarnya gak ada bedanya sih, cuman gak lawan Pai aja di Turtle. Gak lawan Pai. Sopan banget di tas nih. Pai ini mengganggu banget objektifnya tasnya. Soalnya gue baru tahu kan pas masuk KAE. Pai itu setiap match tuh dia selalu bilang gue lagi pengen makan anak kecil. Pai, dijawab dulu nih. Gimana nih Pai? Makan anak kecil. Gimana tuh? Gak tau. Kamu gak gangguin tas lu. Gak sih Cil. Di Land of Dawn. Enggak. Ini Evos Academy. Jadi gimana sekarang bermain sama tas? Main sama tas ya. Seru sih. Volumenya udah gede. Cuman mungkin nasi di GH tetap lebih cepat aja sih habisnya nasi di GH. Nasi di GH jadi. Ya. Dulu enggak pernah habis nasi Mbak Ida, sekarang habis. Jadi ini ya yang habisin. Sama so, thank you. Jadi power dia ya bisa. Benar. Udah gua gedein guys, emang kecil suaranya. Di Land of Dawn nih di game yang pertama. Luar biasa banget. Pai, ini kan biasa ini kita tungguin banget ya. Alter Champs apalagi nungguin banget. Kalau kita mau interview Alter Ego. Tapi ini ada yang berbeda gak sih dengan Alter Ego? Kali ini interview mau. Oh iya ya, gak ada Mama Udil ya? Mungkin bedanya sekarang ada Mas Jawa ya. Jadi ngomong Jawa. Mas Jawa. Gimana keren? Anjir Pai. Pai anjing. Gimana? Mau ngomong apa katanya? Sebagai Alter Ego nih, biasanya juga kan biru nih. Ya, buat Alter Champ ya, tetap dukung Alter Ego lah sampai akhir. Tetap dukung Alter Ego. Main aman, gak seru coba. Tapi gimana nih Krait, kamu juga biasanya. Mana nih interview AE nih? Pano. Gimana nih perasaannya main dengan tim Alter Ego ini? Ya seru lah, apalagi ada Pai. Oh semuanya kayaknya, apalagi ada Pai. Pai lagi gitu ya. Gimana Pai? Artis katanya, Pai. Ya alhamdulillah kalau seru main sama saya ya. Berarti main terus saya. Main terus. Tapi boleh dong nanyain Nino. Nino gimana nih rasanya? Alter Champs ini emang energinya gak habis-habis sih. Nino gimana nih rasanya kamu ketemu sama Super Red? Motivasi lebih sih dari teman-teman Nino ya. Yang pasti ngelihat Super Red kayak jauh banget perbedaannya sama gue. Maksudnya jauhnya apa? Ya, jauh banget dari segi mekanik, high mekanik, dari segi positioning ya positioningnya bagus. Cuman ya gue tetap menang berarti. Gue tetap menang tapi gue nggak tahu gue. Dia dong. Jadi jauhnya itu maksudnya Nino lebih baik. Super Red kok udah kayak ada mentalnya buka ya. Kalau temen Nino tuh bilangnya, gue di bawah dia. Super Red ini di PH main nggak sih? Masih tambahan buat lawan dia aja sih. Jadi gitu. Oh, Pai mau ngomong apa nih Pai? Jauh rumahnya, jangan disalah tangkep ya. Rumahnya jauh, bukan gameplaynya. Rumahnya jauh. Lagi nyebokin. Rumahnya jauh, tapi tetap Nino ketika di Land of Dawn bisa menang juga ya. Iya, karena kan Nino nggak perlu adaptasi makanan segala macam. Iya, pasangan juga Nino nggak perlu adaptasi kan. Tapi, disuruh bakar sendiri malah kebakaran si Nino. Ada juga di sini. Nino jadi spicy. Oh iya, coconut guys, gimana pedas. Nih? Head to head sama Warlord nih. Warlord yang kalau tadi kan Nino lawannya nih sama tim yang sebelumnya di Malaysia. Ada juga Warlord yang juga dulu pernah main nih di Malaysia. Gimana nih rasanya? Oh, Warlord sama Odil tukeran ya. Buat Warlord ya jago sih dia tetap dari mid lane. Ah, kritiknya nggak mungkin pedes, Cok. Kurang mendok, kata Pai. Nggak, tetap jago dia lah. Respect. Save dia, guys. Tetap jago, respect. Rasi, gimana rasanya bermain dengan ada tas, ada Krait sekarang? Seru. Seru doang? Ya. Kenapa serunya? Serunya? Seru aja nih, badut juga soalnya, Kak. Badut juga. Jadi Pai ada teman-temannya ya sekarang ya? Iya. Iya, tapi Rasi ada yang berbeda gak sih dengan
selain juga tim kalian, roster kalian juga ada Aldo nih yang masuk ke tim kalian, ke alter ego. Ada perbedaan gak sih untuk kalian nih? Perbedaan gak ada Aldo, ada Aldonya. Lebih disiplin aja sih kita, soalnya dia tukang marah-marah kak. Aldonya tukang marah-marah, tapi bikin kalian jadi disiplin. Benar. Jadi tukang marah-marahnya ini berdampak positif ya buat kalian ya. Karena emang pasif, AE itu selalu pasif ya. AE emang harus dimarah sih. Alter ego bakalan ngadepin nextnya sama Rebellion. Kita tanyain dong. Oh ya, AE ada Hais ya, lupa sampe lo. Gimana Pai? Nanti kalau ketemu Rebellion, kira-kira prediksinya bisa ngalahin berapa poin nih? Atau sama sekali gak mau ngasih poin? Semoga 3-0. Semoga 3-0, kan best of 3, ya, 2-0. Berarti, ya berarti menang dong ngebantai, menang semoga. Ya. Oke, tapi mau nanyain Nino juga. Nino, mau ngasih Hais main gak nanti ketemu Rebellion? Siapa tahu biar versus mantan gitu. Keputusan tergantung coach sih. Kalau misalkan Hais main ya main aja. Nino juga tetap dukung kok siapapun yang main. Oke, oh bagus banget. Pokoknya ini namanya sportivitas. Sportivitas saling mendukung juga. Dan nanti tapi berdiannya Hais mukanya kayak udil ya. Iya kayak Ronaldo. Sekilas. Baru gue mau ngomong coba. Tadi sekilas mirip udil sih. Si Hais itu menyala. Kayak auranya. Bagaimana nantinya kita tetap dukung Alter Ego. Dari samping sih, dari samping mirip. Tepuk tangan untuk Alter Ego Esports. Udah. Rambutnya juga mirip, rambutnya cokas. Bagaimana game tadi match kemenangan dari Alter Ego Esports. Langsung saja, casters silakan. Habis. Ternyata tidak ada yang spicy banget nih. Udah cabut coy, spicy coy. Aduh.